لله الذي علمنا بالقلم والبيان أما بعد para asatiz, para masyaikh, para guru tuaku, para santri. Salah satu yang membuat saya rindu itu suasana pesantren. Pesantren itu boleh disebut salah satu taman-taman surga di dunia, karena di situ orang rutin berzikir, rutin berfikir. Tapi belakangan beberapa pesantren, surau, madrasah sudah talak tiga dengan surau. Surau itu zikir, madrasah itu fikir. Akhirnya santri pintar berfikir, kritis, tapi kurang berzikir. Talak tiga. Maka muncullah ustad-ustad, tamatan madrasah, tamatan pesantren, tamatan zawiyah, dayah, melarang santrinya belajar zikir. Gitu kan? Mulai muncul aneh. Itu keanehan yang muncul. Dan yang lebih aneh lagi, dulu sudah dididik oleh gurunya di pesantren bermazhab Syafi'i, berakidah Ahlussunnah, bertasawuf. Dikirim ke luar negeri, pulang-pulang melawan guru. Ciri-ciri seseorang khasarah, rugi, dia melawan gurunya sendiri. Berbeda boleh gak? Melawan gak boleh. Beda-beda tipis. Jangan ditanya, aku berbeda dengan guru aku, Syekh Ali Mustafa Yaqub, dalam beberapa hal. Tapi jangan ditanya cinta aku ke beliau. Berbeda dalam beberapa hal. Ini tuh biasa. Guru murid Imam Malik punya murid paling cerdas, Imam Syafi'i. Itu berbeda gak dengan gurunya? Itu biasa. Jadi terima kasih Buya sudah mengajarkan adik-adik kita santri perbedaan yang indah ya. Itu nikmat luar biasa. Imun kecerdasan, kekuatan kecerdasan itu ada karena bantingan perbedaan. Jadi tunjukkan perbedaan. Bukan berarti ustadz yang tidak berkunut itu dia tidak Syafi'i. Mungkin dia lagi ngajar santrinya. Bisa jadi begitu. Bisa jadi ada yang berzikir keras, berzikir lembut. Itu seperti Imam Syafi'i. Beliau menzahirkan zikir, itu lagi ngajar murid. Kalau muridnya sudah hafal, langsung disirkan. Ya. Baik. Nah, khusus untuk santri, dalam hadis itu dikatakan, dikumpulkan riwayatnya oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Syarafu Ahlil Hadis atau Syarafu Ashabir Hadis. Itu sudah matbu' kitabnya, riwayat kecil-kecil. Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau ahli hadis, hafiz. Dan di zamannya beliaulah yang paling banyak hafal. Bahkan beliau mencatat siapapun yang belajar jadi ulama di Baghdad dan yang masuk kota Baghdad, jadilah buku tarikh Baghdad. Tarikh orang Baghdad atau yang mampir ke Baghdad. Imam Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanad yang bersambung ke sahabat Nabi Abu Sa'id. Abu Sa'id dikabarkan oleh Rasulullah. Hai Abu Sa'id, sahabat Jabir dan sahabat-sahabat lain, nanti akan datang kepada kalian orang-orang yang mempelajari kalam-kalamku. Maka sambutlah. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan. Ya, awkamakal. Maka Abu Sa'id, ketika murid-muridnya tabi'in, santri-santrinya datang, dibuatkan haflah, pertemuan atau disambut, baik formal ataupun informal. Marhaban biwasiyati Rasulillah. Jadi mereka disambut. Marhaban, apa arti marhaban? Selamat datang, wahai wasiat Rasulullah. Jadi Nabi belum wafat, ngomong ke Abu Sa'id, nanti akan muncul orang-orang ngaji kepada engkau. Tuh, ngomongnya. Udah kejadian belum? Belum.
Tapi Nabi itu diberikan penglihatan dari zaman dahulu, awal azali, prawaktu, sampai akhir nanti yang tidak batas. Nabi diperlihatkan semua. Maka Nabi lihat sahabat beliau, eh Usaid, kamu nanti jadi ulama, jadi ustaz, jadi kiai. Nanti kalau datang, sambut. Ada orang yang datang kepadamu, sambut. Jadi Nabi itu sudah baca-baca takdir orang. Tanabbuh namanya, yukhbir bima sayaqa. Mengabarkan apa yang akan terjadi. Terjadi enggak? Terjadi. Ketika datang santri-santri dari kalangan tabi'in yang tadi ditanyakan Buya, khairul qurun qarni. Jadi beliau konfirmasi. Dosen konfirmasi, lo kawan sagan wa. Ustaz, itu bah hadisnya. Itu gimana memahami hadis sebaik-baik qurun, qurunku. Qurun itu artinya apa qurun? Waktu, benda. Waktu. Qurun jamak dari qarn, satu tanduk. Satu tanduk itu maksudnya satu kali itu 100 tahun. Qarn. Setiap disebut, setiap kali selesai 100 tahun disebut satu qurun. Dan Nabi mengatakan khairukum qarni. Nah, jadi ada tiga redaksi. Khairukum, sebaik-baik kamu yang hidup qarni, di qurunku. Jadi secara waktu yang lebih afdol, di mana Nabi hidup, di saat kapan Nabi hidup, itulah masa paling baik. Kalau percaya ke Nabi. Abu Jahal hidup semasa Rasulullah. Baik enggak bagi Abu Jahal? Enggak baik. Berarti sesama Nabi belum tentu kita jadi sahabat. Ya coba bayangkan, malam tadi ada yang berkalam, saya ke Padang bolak-balik 7 kali, percaya enggak? Dalam waktu 1 jam. Percaya enggak? Enggak percaya kan? Ente kazim, ente dajjal. Sama, di zaman itu Abu Jahal, Abu Lahab enggak percaya. Tapi Abu Bakar percaya. Nah, semoga kita termasuk pengikut-pengikut Abu Bakar itu. Amin. Ya. Makanya Nabi itu kalau hadir sekarang antum belum tentu jadi pengikutnya. Sama Al-Mahdi itu kalau hadir sekarang belum tentu percaya sama Al-Mahdi. Belum tentu. Ya, walaupun sudah hafal arba'in. Ya. Baru hafal arba'in lebih lagu. Ya. Biasa aja. Hafal alfiah, santai aja. Enggak ada kewajiban kita harus hafal ini dan itu. Yang wajib itu tadabbur, afala yatadabbarunal Quran, ta'aqul, afala ta'qilun, ya. Berakal. Ayatnya jelas. Maka setiap kali orang berakal, memanfaatkan akalnya, dia sedang menerapkan prinsip-prinsip Quran. Prinsip-prinsip Quran, ya. Abu Sa'id Al-Khudri datang murid. Makanya kemudian mengatakan marhaban, selamat datang wahai wasiat Rasulullah. Maka adik-adik santri, antum itu wasiat Rasulullah. Maka jaga-jaga adab sahabi itu ya. Si guru adab, adab mu'alim. Si murid adab muta'alim. Hadis khairul qurun. Maka sebaik-baik adalah zaman Nabi. Itu secara zaman. Tapi di hadis yang lain Nabi mengatakan umatku semuanya baik, kullu khair. Seperti air hujan, awalnya hujan, akhirnya hujan, sama-sama bagus, sama-sama berkah. Maka umat Nabi Muhammad awal dan akhir sama. Jadi sebaik-baik qurun zaman Nabi, tapi sebaik-baik umat awal dan akhir sama. Ya, jadi jangan terjebak dengan kata-kata salaf, kata-kata terdahulu. Kita lihat siapa salafnya. Kalau salafnya Abu Jahal, kalau salafnya Mu'tazilah, kalau salafnya Karramiyah, Muhammad bin Karram itu ahli hadis loh. Muhammad bin Karram wafat setahun sebelum Imam Bukhari, 255 Hijriah, sama dengan Imam Abu Abdullah Darimi, pengarang Sunan Darimi. Ya. Tapi ada Darimi yang murid yang terpengaruh bin Karram, namanya Utsman bin Said Darimi, karena dia dulu pernah berguru ke Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali. Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, mengira akidah Darimi yang junior ini akidahnya Imam Ahmad, padahal itu akidah Muhammad bin Karram, namanya Karramiyah. Kok enggak disebut Muhammadiyah? Ya kan? Jadi protes kawan pengikut Muhammad bin Wahab, jangan sebut kami Wahabi.
kami ini pergi Muhammad bin Walad, Muhammadi dong. Ya Imam Syafi'i namanya siapa? Idris. Muhammad bin Idris. Muhammadiyah dong. Gitu. Imam Ahmad disebut mazhab Hanbali, nama beliau Ahmad, kenapa kada disebut Ahmadiyah? Kiranya Ahmadiyah dibubarkan. Ya. Apa lagi? Tapi kalau di Mesir ada Tariqah Ahmadiyah. Ada Tariqah Ahmadiyah, bukan Ahmadiyah Qadiani, bukan. Jadi secara zaman, betul zaman Nabi yang paling mulia. Tapi secara sosok, siapapun yang mewarisi ilmu Nabi, percaya kepada Nabi, bersanad kepada Nabi, lahir batin, maka mereka orangnya khair, diberkati. Akan diberkati. Percaya nak dengan keberkahan Nabi itu? Kalau seseorang percaya kepada keberkahan Nabi, apa kata Nabi? Naddarallahu mar'an sami'a maqalati. Allah akan berikan nadroh. Nadroh itu cahaya wajah kebahagiaan. Sami'a maqalati, mau mendengarkan kalam-kalam aku, mendengarkan ajaran-ajaran aku. Maka adinda yang sudah menghafalkan hadis, semakin banyak hadis dihafalkan, semakin banyak modal nadrohnya. Apa arti nadroh tadi? Cahaya wajah kebahagiaan. Makanya orang yang paling bahagia di bumi adalah orang yang paling banyak menyimak ajaran Nabi, tapi lewat sanad, supaya ada adabnya. Sami'a maqalati. Apa sebab di masa Rasulullah ada YouTube enggak? Ada buku yang dicetak enggak? Ada terjemahan enggak? Ada rekaman enggak di masa Rasul? Enggak ada. Maka di zaman itu kalau ada hadis sami'a, itu pasti hadarah. Jadi kalau diterjemahkan, labudda an nashrah syarhan kamila as-sama' yani hudur fi majalisi warasatil anbiya. Jadi di zaman kita yang sudah terpisah dengan Nabi 14 abad, hampir 15 ya, 1442 udah masuk 15 ya. Di masa seperti ini, maka klaim mengatakan saya ikut sunnah Nabi, saya ikut Nabi, buktikan hadir enggak ke majelis orang yang mempunyai sanad kepada Rasulullah. Si gurunya hadir enggak dengan kepada orang yang hadir di majelis yang mewarisi hadis-hadis Rasulullah. Terus begitu. Maka hadir pengajian itu sendiri pun ada sanadnya. Makanya dulu kami meriwayatkan dari guru kami hadis memandang Rasulullah. Musalsal bi ru'yatin Nabi. Ya. Maka sahabat mengatakan, aku memandang Rasulullah. Kata tabi'in, aku memandang orang yang memandang Rasulullah. Kata tabi'in, aku memandang orang yang memandang terus sampai zaman sekarang. Berkatalah guru kami, Syekh Ahmad Marwazi, aku melihat Syekh Yasin Al-Fadadi yang melihat guru-gurunya yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itu kalau masuk ada kebahagiaan. Itu yang membuat orang-orang ahlu sunnah tahan dicaci maki. La yakhafuna lawmata la'in. Apa sebab? Dia sudah bahagia di dalam dirinya. Tidak perlu cari bahagia dari pengikut dan jamaah. Enggak perlu bahagia dengan kata orang. Walaupun 1000 orang mengatakan syubhat, 1 juta orang mengatakan antum ahli bid'ah, ustaz khurafat, kuburiyun ustaz. Dia tahu di kalbunya ada nur nadr, nur kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal disiksa oleh orang Mu'tazilah. Cuma karena hadis, beliau tidak mau berhenti menyampaikan hadis. Allah bisa dipandang nanti di akhirat. Belum enggak mau menolak membuang hadis ini. Karena itu sudah mendarah daging dalam dirinya. Siapa yang tidak rindu dengan pencipta alam semesta? Siapa yang tidak rindu kalau masuk surga ketemu yang punya surga? Datang ke pondok Darul Ulum, diagih makan, disambut, ambo batanyo kepada santri, "Mahanya Buya Burhan?" "Oh, Buya Burhan, ndak mau basobo aja Buya do." Kira-kira apa? Kabur sama langsung. Ya. Enggak betah. Kita dikasih fasilitas, tapi sang sahibul mahadnya enggak mau ketemu. Itu baru di pesantren, Pak.
apalagi pesantren surga, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus. Maka kalau hidup jangan cuma cari pahala, cari yang cari pahala, cari yang menciptakan pahala itu, Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, ya. Dan itu jalannya cuma satu. Nadarallahu imra'an imra'an sami'a maqalati. Sungguh niscaya, ya, pasti orang yang mendengar kalam-kalamku akan diberikan cahaya nadrah di wajahnya. Maka orang yang meriwayatkan hadis Nabi, mengajarkan ajaran Nabi, tidak akan pernah merasa miskin walaupun pernah miskin. Tidak akan pernah galau walaupun kegalauan itu datang setiap hari. Tidak akan pernah merasakan gelisah walaupun godaan gelisah itu akan mengguncangnya setiap hari. Di dalam batinnya ada ketenangan terdalam berlapis-lapis. Semoga kita diberi itu. Kuncinya dengarkan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalam Nabi itu ada yang dihafalkan bernama kitab hadis, ada yang dikerjakan bernama fikih, ada yang dirasakan bernama tasawuf. Maka belajar tasawuf itu sama kalam Nabi. Belajar fikih itu fi'il perbuatan Nabi. Belajar teks kitab hadis itu hafalan tentang kalam-kalam Nabi. Jadi jangan dipisah-pisah. Kalau sudah faham begitu, pantaskah seorang penghafal kitab hadis ngejek ahli tasawuf? Enggak. Begitu juga ahli tasawuf enggak boleh meremehkan ahli hadis, saling menguatkan. Makanya tadi Buya yang di surau, ya, di surau murid ayah antum itu berkalam, ya, kata, tolong kecein ke Buya tuh, jangan tinggal nambuh. Ngaji kitab Tandurul Qulub terus, ya. Maka adik-adik yang mau pengen dengar satu aja yang baca hadis Arba'in nomor pertama. Siapa? Hadis pertama aja. Depan. Ya, sini. Paling gampang kok hadisnya. Orang enggak sholat ya hafal. Ya, namanya siapa? Masmuk Panji. Ah, coba Panji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. Taib. Nah, itulah. Itu permulaan hadis ada di Bukhari, kemudian oleh Imam Nawawi ditaruh di hadis yang pertama. Dengan ini ajaztuka Syekh Al-Ma'had Burhan Antabas. Nah, wal masyayikh. Ya, wal asatiz. Santrinya mampir ke ustaz nanti. Kama ajazani masyayikhi Syekh Ahmad Marwazi, Abdul Rab Nazari, Zakaria Al-Halabi, Abdul Mun'im Al-Ghumari, an Syekh Yasin Al-Fadani bi asanidihi ila al-musannif al-imam al-faqih al-muhaddis al-hafiz al-sufi Zakaria ay bi syaraf An-Nawawi. Qabilna wa iyyakum. Masyaallah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Nah, nanti adik-adik minta ijazah ke seustadnya, ya. Nanti sanadnya berkirim, ya. Demikian dari kami, kita kusuruh. Ya. Masih. Ada yang bertanya? Oh iya, fadal. Sampai jam berapa? Masih kekejar. Hah? Kan ke surau antum. Iya. Setengah jam lagi, oke. Okay. Nanyo ke Buya lah, ke Buya Burhan saya nanyo. Ada gini Ustaz, penguatan. Sepertinya anak-anak kita yang dialiannya agak ragu-ragu dengan apa yang telah ada sama dia.
sehingga akan lebih mencintai yang ada kegiatan-kegiatan di luar, di kuliah-kuliah di luar. Seakan dia pernah bergabung dengan yang di luar itu, sementara di sini kita programnya alhamdulillah terini terjadwal. Artinya kan saya sering katakan, bukan berarti kita yang di sini itu nggak kalah dengan orang yang di luar gitu kan, sering maksudnya seperti itu. Buktinya hari ini untuk anak Ali ya, yang tamat itu kita berapa? 89 MTS 98. Nah, kemudian yang Alia baru lebih kurang 15 orang yang datang di sini. Kasih semangatnya saya bagaimana? Oke, mau nggak biar kayak pesantren lama tapi dapat ilmu baru juga? Ngajinya kitab fikih, kan ada fikih madrasah. Tapi pakai kitab. Gak usah baca yang madrasah, nanti kan pengulangan ngapain? Jadi ngajinya matan takrib. Nanti dikompare dengan buku dari kementerian dan itu lebih cakep, lebih bagus, lebih asli. Jadi tetap ngaji kitab. Itu akidah, pakai akidah kitab Jauharut Tauhid, misalnya Kifayatul Awam, Sanusi. Jangan pakai kitab Tauhid Saleh Fauzan. Main-main antum sama akidah santri. Itu amanah semua kiai-kiai, buya-buya, tuanku-tuanku, tengku-tengku, tuan guru-tuan guru di pesantren. Hati-hati. Jangan coba-coba main-main cuma karena kita punya janji dengan sang pemberi derma untuk lalu merubah tanggung jawab dunia akhirat. Tanggung jawab dunia akhirat. Ya, dan ambo yakin di siko aman ya. Mulai Ustaz. Jadi ngajinya tetap buku akidah akhlak, tapi kitabnya pakai kitab. Coba kita ngaji. Jadi enggak usah terjadi pengulangan, waktunya akan efektif, enggak ada stres santri. Jadi waktunya lebih banyak ngaji. Dan ngaji itu asik. Kalau lebih ke buku Latin tuh asik, enggak asik kan? Buku Latin itu jadi kurang sakral. Kurang sakral. Karena emang image kita sudah begitu. Ngapain pakai bahasa Arab, buku bahasa Arab yang sudah terbaru itu? Pakai bahasa Arab yang asli. Bukunya Imam misalnya Matan Ajurrumiyah ya. Itu lebih dahsyat. Imam Sanusi itu di akhir kitabnya, kitab akidah ya, itu mendoakan siapa saja yang membaca kitab itu agar husnul khotimah mati dalam la ilaha. Maka guru-guru kami mengatakan, siapa yang mempelajari akidah Sanusiyah, insyaallah mati husnul khatimah dalam la ilaha illallah. Kalau buku yang kini itu proyek. Silakan dikompare. Jadi jangan dibuang kurikulum kementerian, kan kementerian itu sebenarnya niat mereka untuk menjaga kualitas. Kalau pakai kitab kualitasnya kira-kira gimana? Berkali lipat enggak? Jadi silakan tetap ada buku itu dikompare saja. Nah, jadi kayak buku pendamping, jangan kitab jadi pendamping. Dan paling lucu di pesantren di Sumatera Barat ya, ngaji yang dari Kementerian Agama di jam utama, ngaji kitab-kitab sore, santrilah ngantuk-ngantuk ya, digilir aja, santai aja ya. Nah, itu pintar-pintar guru lah, sehingga nanti ketika ada audit, ada akreditasi itu, jadi ada kitab, ada muncul dua-duanya. Antum jadi mujtahid tuh, jadi mujaddid dalam dunia pendidikan nanti. Dan kabar gembiranya, pesantren-pesantren di berbagai wilayah se-Indonesia itu sudah boleh membuat ma'had ahli setingkat sekolah tinggi. Dosennya gak perlu sarjana, sebab pesantren itu sudah sarjana. Ketika dikasih ijazah itu sudah wisuda itu. Cuma kan kualitasnya dari zaman ke zaman merosot secara zaman. Secara person belum tentu. Siapa tahu sekarang lebih bagus dari santri sebelumnya. Kami meyakini itu. Secara person dulu sahabat terbaik, kemudian merosot, 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 nanti naik lagi.
Begitulah terus. Dan ini zaman mau naik, makanya sekarang mendapatkan ilmu mudah, bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa dari, maka ustadz-ustadz harus melek teknologi. Sekolah keren itu bukan berarti punya infokus, proyektor, bukan. Sekolah bagus itu yang bisa baca literatur yang berat-berat. Sepakat gak, Bu ya? Infokus gagah, tapi pulang-pulang dari kampus kalah lo di anak kelas terakhir baca kitab, baca buku. Nah itu perasaan beliau ketika kamu ngampus. Ya Bu ya, dulu baca kitab, Masya Allah, bisa diikrob 3 kali jalan. Teks itu dijelaskan status hukum cara bacanya 3 cara. Kini ya ragu-ragu baca kan. Jadi mohon maaf orang kampus, kadang-kadang ngampus bagi santri tidak selalu baik. Nah, negeri kita, negara kita lama fasilitasi. Jadi selama ini yang ada cuma SD, SMP, SMA, kampus. Sekarang sudah ada madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ma'an ali. Tapi syarat ma'an ali harus sekian tahun dulu madrasah. Semoga nanti ini wujud nanti ternyata. Ada ma'an ali seharusnya. Studi bandingnya bulan Juli ke Aceh insyaallah. Aceh ya? Ini kan Juni. Langsung ke Aceh. Iya langsung lah. Antum kan punya sanad ke situ kan? Ya. Ah, seketika Bob cerita tentang sanadnya. Jadi orang itu akan merasa berkeluarga kalau faham sanad gurunya. Akan beradab ketika ketemu murid dari guru-gurunya atau kawan dari guru-gurunya di luar. Salah satu pesan-pesan dari masyaikh ahli hadis dari dulu, kenali sanadmu. Berhati-hatilah di luar ketika ketemu ulama selain guru-gurumu. Apa sebab? Guru kita punya guru. Contoh, dulu siapa pendiri Darul Ulum sih kok? Tengku siapa? Tengku Abdul Rauf. Berguru ke? Abun Tanah Merah. Beliau siapa namanya? Iya, Abun Tanah Merah namanya. Ke Abuya Tanah Syahwali. Abun Tanah Merah berada dengan Muhammad Wali Fahimi, Sunda Wali. Okay. Sunda Wali, Syabdul Wani. Syabdul Wani. Syabdul Wani langsung di Jabal Kubais. Antum catat gak itu? Ya. Tulis, Tan. Ya. Mahal itu infonya. Itu torekotnya itu. Ngaji kitabnya. Darul Ulum. Syekh Mudawali. Syekh Mudawali ya. Syekh Mudawali ngambil sanadnya ke Syekh Muhammad Jamil Jauh salah satunya. Nah, Syekh Jamil Jauh ya? Berarti antum sebelum ke Aceh ke Jauh dulu. Gimana? Syekh Mudawali itu dulu senang dengan muridnya Jamil Jauh, namanya Zakaria Labai Sati. Urang ko mudabbaj, guru juga murid, murid juga guru, entah mayang guru, entah mayang murid. Saya yang ambil kaji, ambo ambil ilmu hisab ke beliau kan. Jadi ambo murid beliau juga. Dijelaskan ilmu hisabnya, oh ajib juga. Beda-beda tipis, masih beda satu hari dengan pemerintah. Masih beda satu hari, tapi lumayan itu ajib. Itu yang dipakai oleh kawan-kawan Syatari atau orang-orang kumpulan atau pesantren-pesantren dan surau-surau tarekat tertentu. Ya, ajib bentuk itu ya, bisa hafal deh, padahal ngaji udah di masa-masa kecil. Nah, jadi sebelum ke Aceh seharusnya ke Jauh dulu, lalu muridnya Zakaria Labai Sati. Zakaria Labai Sati punya murid ayah beliau, jauh-jauh cari wali, wali di samping rumah. Itulah bakalam Syekh Mudawali itu. Jauh-jauh kalian mencari Syekh Mudawali, wali ada di samping rumah kalian. Jadi ziarah itu kalau tahu sanad bukan hanya dengan semangat-semangat mau jalan-jalan. Minimal wali murid. Itu beda lah tuh wali itu. Tuh wali enggak disebut di akhirat. Oke, jadi kalau faham sanad, kita akan mau menziarahi orang-orang yang oh tergabung. Kiranya orang tuh paman dalam ilmu. Oh, orang tuh kakek kami dalam ilmu. Enggak mungkin kita kurang aja orang tuh kan. Bah, Bu ya, cucu dari si Jamil Jauh di sini ada 3 tahun lebih. Ngajar. Jadi pembina ngajar. Masya Allah. Sekarang balik. Sekarang
sekarang dia balik kampungnya. Siapa namanya? Dan suaminya Irwan Faris. Oh, Buya Irwan Faris. Iya, sekarang dia jadi pembina di MKPK Kota Baru. Kota Baru. Masih manhaj al-sunnah kan? Masih. Mm-hmm. Oh, kayaknya berat untuk ngomong masih. Masih lah masalahnya. Syekh Jamil Jauh itu nulis kitab Nahu, bahkan mengkritik selevel Muhammad Abduh. Bayangkan, Muhammad Abduh itu paling terkenal di zamannya, ulama Mesir, Azhari itu Bu ya. Syekh Jamil Jauh mampu memahami kekeliruan Abduh, dikritik oleh beliau dalam kitab Tazkiratul Qulub. Jadi ulama-ulama kita dulu ikut dalam perdebatan internasional, bukan perdebatan masih gini yasinan ke yasinan kunut, enggak level. Bosan kita itu. Cuma jamaah kan masih bingung. Jadi kita harus membedakan, Buya Ustadz tuh jangan stagnan dengan persoalan masyarakat di lapangan. Tetap yang kayak gitu kita layani. Ya, makanya kemudian ada yang komen-komen hari gini masih bahas begituan. Ya orang ini dia sok ya. Orang ini terpisah, alien. Enggak nyatu sama umat. Umat punya masalah begini ya jawab. Tapi seorang ustaz harus punya waktu sendiri untuk bermuzakarah sendiri. Bareng-bareng. Jadi harus ada nanti majelis para asatiz bermuzakarah. Dulu Syekh Jamil Jauh begitu, Syekh Zakaria Labai, pulen guru-guru ngaji baca kitab sama-sama masyayikh.